Kan tadi kamu yang bilang iya, mengajarkan istilah Trinitas. istilah itu memang ada. Iya, di istilah mana dari aja? Apa kaitannya itu wahid? Wahid apa kaitan? Di sini yang dibahas tentang Yesus dan ajarannya. Ingatkan saya ya, tadi, Yesus ya, tidak kenal Kristen. Kedua, ya, kenapa Kristen itu harus ditinggalkan karena tidak mengikut ajaran Yesus? Itu yang saya harus bantah. Nah, urutannya tadi Yesus membangun gereja. Kalau memang iya, di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Tadi Titik bilang ada. Coba Bang disebutkan datanya. Oke, itu di Matius 28 ayat 19. Ya, dibaca. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa. Dalam nama Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus begitu. Enggak ada di situ, Bang. Enggak ada di situ kata Tuhan jangan ditambah. Enggak ada, ini ada kan? Nah, sekarang kamu ini kan katanya Tuhan Trinitas itu yang ditanya sama kamu. Lalu di 2 Korintus 13 ayat 13 itu ada Bang Titik, istilah aku bacain ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Trinitasnya di mana, Bang? Iya, itu Trinitas kan. Trinitasnya di mana, Bang? Iya, kenapa tidak memakai baptislah mereka dalam nama Bapa saja atau baptislah mereka dalam nama Yesus saja? Tuh, kok enggak begitu? Kenapa harus dengan Petrus kan enggak pakai gitu baptisnya. Petrus pakai nama Yesus doang. Iya, tetapi Petrus membaptis tetapi Roh Kudus belum turun karena ada itu di 1 Korintus berapa itu ada. Sorry, Roh Kudus belum turun. Nah, yang itu yang burung turun di atas itu apa? Itu beda. Ini kan Roh Kudus kan. Yang dimaksud beda lagi. Sebentar, saya jawab dulu. Saya jawab dulu yang menginsafkan dunia akan dosa. Itu Roh Kudus yang dimaksud. Parakletos itu. Iya. Itu Parakletos lain lagi. Kalau Roh Kudus yang ketika dibaptis itu jangankan di situ di Perjanjian Lama sudah banyak. Iya, maksudnya kan tadi katanya Roh Kudus belum turun. Nah, iya. yang waktu Yesus lagi dibaptis itu apa? Itu simbol apa? Dan apa? Dengar suara dari langit lalu ada burung merpati. Nah, katanya burung merpati itu penyembelihan Roh Kudus. Iya. Nah, katanya belum turun kamu bilang tadi waktu si Petrus membaptis dengan nama Yesus. Nah, itu mungkin sudah turun duluan. Iya, kita harus tahu dulu maksud dari Yesus itu Roh Kudus belum turun. Itu seorang penghibur yang menghisapkan dunia akan dosa. Itu Roh Kudus. Dia tidak akan turun sebelum apa? Di Yohanes berapa ya? 14 kalau enggak salah itu. Dia tidak akan turun sebelum anak manusia pergi. Nah, itu. Karena setelah kebangkitan, nah disitulah Roh Kudus disurahkan. Yang menginsafkan dunia akan dosa. Itu. Parakletos, Bang Hidayah bisa jelasin gak nih, Bang Hidayah? Karena ini apa kaitannya nubuatan ini. Di situ orang Bang dibilang manusia itu pasti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Yohanes 14 nomor 16 sampai 27. Oke, kalau begitu. Jadi, ya, begini, Titik sebentar. Enten dulu. Nanti kamu bantah sebab itulah saya bilang ilmu itu dibantah dengan ilmu, bukan ilmu ya, dibantah dengan congor. Ya, saya sekarang kalau saya membuktikan sesuatu itu pasti mengikut apa yang sepengetahuan saya dengan data. Sesungguhnya kata Yesus, aku akan meminta kepada Bapa agar dia akan memberikan kepada kamu seorang, ya, bukan seroh. Kalau roh itu kan kata Yesus tidak dilihat. Iya, dibaca terus. Seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Oke. Jadi ya roh kan? Itu seorang nggak? Apa? Jadi roh itu seorang nggak dimaksud? Sekarang saya tanya, roh itu manusia atau bukan? Ya, bukan. Ya. Kenapa dia bilang seorang? Yesus yang salah di sini ngomong. Enggak, itu maksudnya roh yang dimaksud. Enggak, Yesus ini sebagai Tuhan, dia tidak tahu bahasa Melayu bahwa seorang itu manusia, gitu. Contoh di Yohanes 16. Apakah Yesus sebagai Tuhan tidak tahu arti bahasa manusia begitu? Yang seorang itu manusia bukan setidak kelihatan begitu. Iya, sabar sebentar ya. Ketika Yesus bangkit,
dia berkata, loh, saya tidak bertanya dia zombie kah atau apa? Iya, sabar. Kenapa bang, Yesus tidak tahu ini seorang? Kan kamu, saya mau menjelaskan, kamu motong, mau bertanya, makanya jawab dong pertanyaan saya. Ya, santai diskusi. Saya santai sama kamu, coba jawab. Iya, apakah jangan Yesus sebagai Tuhan tidak tahu bahasa manusia sehingga dia mengatakan roh itu seorang? Oke, jangan dipotong dulu ya. Oke, di Yohanes 16 itu Yesus berkata kepada para murid, terimalah. Yesus mengembuskan Roh Kudus dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti kalau itu Muhammad, Yesus mengembuskan Muhammad gitu-gitu. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, kata Yesus kan. Ya. Sekarang dia mengembuskan itu dan ini, itu Yesusnya masih ada. Jangankan itu. Bahkan Roh Allah itu ada di lubang hidung Ayub. Di zamannya Ayub sudah ada Roh Allah di lubang hidungnya. Di zamannya Yesaya juga ada. Apa tadi? Coba di ketika aku pergi di mana tadi? Coba di long. Loh, jangan kamu suruh aku ulang. Sekarang coba, apakah Tuhannya lebih bagus yang jika tidak aku, apa jika Yesus tidak tahu bahasa Melayu? Dia bilang Yesus seorang kan. Ini ternyata roh. Coba jawab. Iya, begini dong. Iya, Al-Hidayah. Sebagai Tuhan kan dia tidak tahu sampai, gitu. Ya. Nanti kamu ketahuan. Iya, santai. Saya santai ini. Saya menjelaskan kamu mau potong karena takut kebongkar. Sekarang coba jawab, apakah Yesus sebagai Tuhan tidak tahu artinya sabar, manusia sabar, dan roh? Pelan-pelan. Nah, coba jawab. Ya, bang. Dari tadi saya santai loh, nggak ada ngebut-ngebut. Loh, emang saya santai nih, tapi saya tidak mau diskusi modal congor, bang. Iya, saya pakai data. Oke. Okay. Nah, coba. Aku akan meminta kepada Bapak agar dia akan memberikan kepada kamu seorang. Kenapa sebagai Tuhan dia tidak bilang seroh? Kenapa? Yaitu. Dilanjutkan emang, ayatnya dilanjutkan. Ya itu roh kebenaran. Sekarang saya tanya, roh itu orang apa bukan? Ya. Kamu bilang orang kan, ayat bukan kan? Bukan, kenapa bukan. Yesus mengatakan seorang, padahal seorang ini adalah manusia? Lebih baik bagusnya. Jadi seorang aku, itu roh, begitu? Sebentar, dan jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Mm-hmm. Kita harus tahu dulu, dia, Yesus ngomong itu. Tidak itu perlu Yesus mengasih tahu sama kami, kamu orang Indonesia, orang Melayu, saya pun orang Melayu. Saya tahu sabar, kalau seorang itu pasti manusia. Kalau sabar, roh sabar. Itu tidak boleh dikatakan seorang. Iya, sabar bang, sabar. Nah, coba. Aku tidak pergi dan apa? Gimana ayatnya tuh? Penolong itu tidak akan datang. Tetapi jika aku pergi, penghibur itu akan datang, begitu ya. Itu kita harus tahu dulu. Itu konteksnya ketika Yesus belum mati. Bung, saya tidak tanya konteks. Apakah sebagai Tuhan dia tidak tahu bahasa manusia bahwa seorang ini ditujukan kepada manusia? Iya, yaitu apa maksudnya? Yaitu. Jadi sepakat sama saya? Kamu sepakat bahwa Tuhan tidak tahu. Ternyata orang ini manusia, tetapi dia bilang roh. Coba. Iya, kita. Yaitu siapa? Oh iya. Oke, berarti Yesus sama kamu bilang. Dia mengatakan itu seorang karena Yesus tidak tahu bahasa manusia gitu ya? Ya, seorang siapa yang dimaksud? Yaitu? Kenapa mau yaitu? Kamu ditanya, yaitu roh itu kamu bilang tadi bukan orang. Padahal Yesus mengatakan seorang. Iya, itu sebelum kematian Yesus. Tetapi. Loh, sebelum kematian Yesus. Sebelum kematian Yesus, roh itu ada di lubang hidung Ayub. Sebentar lah dulu, santai. Itu, oke. Itu ketika Yesus belum disalibkan. Tapi sesudah Yesus disalibkan dan bangkit, ia mengembusi Roh Kudus. Oh, dan zumbi begitu. Dan dia berkata, terimalah Muhammad. Bukan ya. Oh, terimalah Roh Kudus. Kalau itu Muhammad, kenapa dia berkata, terimalah Roh Kudus? Bukan, terimalah Muhammad. Loh, kenapa? Sekarang kalau kamu mengambil kemudian yang tidak betul, baru kamu cocokkan kepada Rasulullah karena kamu tidak mau menerima Islam. Sekarang, apakah roh itu semuanya Tuhan? Ya, kita jangan ke situ dulu bang, kita bicara. Loh, kenapa kalau saya mau membawa kamu ke ayat, jangan ke situ. Kok kabur-kabur sih bang? Sekarang di Hosea 9 nomor 7, orang yang penuh roh adalah lagi. Orang gila. Apakah itu Roh Kudus juga? Kan kabur lagi nih, ini gimana sih nih? Nah, sekarang kenapa yang sedap-sedap? Bukan. Yang tidak sedap kan bilang itu. Yang ditanya kamu, apakah Yesus sebagai Tuhan kamu bilang, tidak tahu bahasa manusia bahwa orang ini ternyata manusia? Oke, kita pindah lagi ya. Apakah Paulus yang kemudian seorang? Oh, no. Paulus yang mengajarkan Yesus Tuhan, Allah itu Bapa. Padahal Yesus mengatakan Tuhan dan Bapa itu sama. Markus 12:29.
Okay. Sekarang siapa yang dibilang seorang? Coba satu-satu kita bahas. Aku akan meminta kepada Bapak agar dia memberikan kepada kamu seorang ini, siapa ini? Yaitu. Coba kamu jawab siapa. Kan itu ada kelanjutannya, Bang. Masa iya. Nanti dilanjut karena seorang ini dulu. Seorang penolong yang lain. Yaitu. Seorang ini siapa coba? Iya, yaitu siapa? Jangan ke sana dulu. Kalau roh Hosea 9:7 orang yang penuh roh adalah orang gila. Iya kan belum habis itu apa sambungannya? Kan ada sambungannya. Yaitu. Indah, sekarang kamu ini apa ilmunya berdialog sama saya ini? Sekarang iya, seorang itu apa manusia atau bukan? Iya, kan ada penjelasannya di situ, yaitu. Coba seorang itu manusia apa bukan? Iya, yaitu siapa? Kan ada kelanjutannya. Jangan dipotong-potong, Bang. Oh, jadi seorang itu roh begitu? Iya, yaitu roh kebenaran. Oke, seorang itu roh. Coba kamu tunjuk siapakah orang yang adalah roh? Oke, di Yohanes 16 dia berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dia mengembuskan Roh Kudus. Loh, katanya orang. Jadi orang masuk ke orang begitu? Kan gimana sih ini? Kan ada kelanjutan. Loh, katanya kamu seorang. Jadi orang yang dihembus oleh Yesus ke orang. Jadi berbahagialah kami yang menerima orang begitu. Iya, yaitu siapa? Yaitu orang kan? Iya kan ada penjelasannya selanjutnya itu. Ya kok itu penjelasan? Orang. Sekarang seorang itu manusia bukan? Di situ dikatakan roh kok. Oh roh, bukan manusia. Hmm. Jadi Yesus tidak tahu yang seorang itu manusia begitu? Oke, itu mungkin masalah terjemahan saja. Oh masalah terjemahan. Nah itulah kamu bonyoknya di situ. Iya. Jadi kan. Di situ kan ada penjelasannya seorang penghibur yang menginsafkan dunia akan dosa. Limon mana tali? Yaitu roh kebenaran. Yohanes 14:16 itu bilangnya mana seorang tali? Penolong, bukannya roh, tapi dibilang roh kebenaran. Roh kebenaran ini artinya apa? Itu dia. Roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini apa bentuknya? Sebenarnya dia bilang ini seorang penolong. Nah, kalau dia bicara ini roh kebenaran adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu sudah ada, sudah datang di Lukas 3:22 dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu di Markus 1:10 pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Rohnya udah ada, Roh Kudusnya. Iya, tapi yang dimaksud Yesus apa, Bang? Itu dulu yang kita harus tahu. Loh, itu anak asumsi namanya. Kalau yang dimaksud Yesus apa? Kamu dasar sampai dari mana aja bisa mengartikan omongan Yesus? Itu kan sudah ada di hari Pentakosta toh. Iya, tapi kan dikatakan yaitu roh penghibur yang akan menginsafkan, yang akan bukan Roh yang Kudus. Maunya dia cuma yang roh itu dia mau bilang, yang seorang itu dia enggak mau bilang. Jadi ya, gini, Yesus, sebentar. Kalau si titik ini masih ngotot itu adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu sudah datang. Tadi saya sudah kasih dalil ayatnya, sudah ada. Nah, ini bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus kan sudah datang. Sementara yang dibilang sama Yesus tentang penghibur ini, akan datang setelah aku pergi. Gitu loh, akan datang, jadi belum datang, akan datang setelah aku pergi. Coba, sementara Roh Kudus tolong. Itu sudah ada. Oke, Bang, coba ditolong dibacakan Yohanes 20 ayat 22. Tolong. Yohanes 20. Ini baca aja langsung, masa saya yang buka. Iya, biar kita sama-sama jelas semua. Iya, yes, ya, itu yang bacalah. Dari tadi saya yang bacain ayat kamu, masa saya bacain lagi. Silakan kamu. Oke, dan sesudah Yesus berkata demikian, ia mengembusi Roh Kudus dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Udah. Nah, artinya apa? Sebentar, Yohanes 20:22, sebentar saya buka dulu. Itu sesudah kebangkitannya. Kan tadi dia jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ya, itu digenapi sesudah Yesus mati dan bangkit. Sebentar. Dia mengembusi Roh Kudus. Ini ada, perbesar aja Bang Wan Abi, perbesar aja ini ada. Itu sesudah kebangkitan ya. Gini dulu dong, supaya kita jangan muter-muter, saya mau tanya dulu. Bukan muter. Roh Kudus dan Roh Allah itu sama apa beda? Ya sama. Tapi sama. Nah kalau sama, kejadian 6:3,
Tuhan ada di setiap manusia selama 120 tahun. Iya, nah, iya, jadi begini Bang ya. Kejadian 1 nomor 2, roh Allah sudah melayang-layang di atas air. Iya, sabar. Ayub 27 nomor 3, roh Allah ada di lubang hidung Ayub. Zakaria 12 nomor 1, roh ciptaan Allah. 1 Korintus 12 nomor 3 juga sudah ada Allah. Mohon izin sebentar Ustaz Hidayah. Ini Uhti Rabi'ah sama children. Jadi children masih kekeh dengan data PDF-nya. Yang ditanya sumbernya dari mana, sumber dari grup. Ini dia masih ngeyel. Sama typingan di bawah. Saya mau tanya, sumbernya dari mana Bang Children? Sekali lagi. Kalau enggak ada, cuman PDF dari grup, enggak usah typing. Enggak usah ya. Oke, baik. Sumbernya dari mana? Oke, gini deh. Tadi sumbernya Kak Natali itu juga dari Google. Oke, itu satu. Kutunjukkan dari Google salah. Bang, ambil dari Bang juga. Jadi maunya apa gitu? Coba diingat ya, Mbak Natali sumbernya jelas. Iya, saya tahu. Sumbernya jelas. Kalau kamu sumbernya itu dari mana? Yang dimaksud dari mana itu? Situsnya apa? Apakah kredibel? Kurang besar, bentar ya. Apakah terpercaya? Judulnya pun sudah besar kali. Apakah Wikipedia ya, aja? Gitu loh. Jadi Wikipedia jelas. Kan data juga toh? Iya, cuman salah. Kan itu siapapun bisa nulis. Itu kan nggak kredibel. Ya, sama doang ya Bang. Kalau aku mengatakan datanya Bang Api itu juga bisa nulis, sama doang ya. Kalau situs ya, itu kan? Terpercaya nggak bisa sembarangan orang rubah. Gini aja Bang Api, kalau misalkan data saya salah, kan tinggal tunjukkan data yang benar toh. Aku ya, kan? Tahu data Mbak Natali. Itu aja sebenarnya sepele loh. Data saya salah, tinggal timpalin data yang benar. Itu dari Kristen sendiri. Kalau sumber yang kamu buka, kamu ketik kapan Al-Quran diturunkan, ya keluar. Jadi, kapan Islam sumbernya diturunkan gitu ya? Percaya yang mana? Oke gini, berarti kapan Islam datang gitu aja? Bangsa pula, gak bisa benar ya. Itu aja. Ini, kita kalau... Gak usah dibalas typingnya ya. Kita kalau mau main data bro. Contoh kayak saya ini, kita itu unjuk-unjukin data ya. Nah lalu apa, saya mau kasih lagi yang lain juga bisa nih, saya ngasih data nih namanya, kalau yang tadi saya sebutin itu data, sumber dari mana, dari LAI Kitab Sabda, itu data namanya. Kalau cuma okay. Abang bilang ini saya dari Google, semua juga bisa, saya juga dari Google, cuman masa permasalahannya sumber data saya kredibel kan, bisa dipercaya Bang. Nah Abang kan dari sudah mana? Saya katakan dari tadi lo, kalau data saya salah, tunjukkan dong data. Enggak ya, bisa dong, masa kita yang suruh buktiin. Datanya kan bisa itu masa suruh kita buktikan. Gimana Abang itu buktikan datanya yang benar? Harus tanggung jawab dong. Siapa yang enggak tahu bahwa masa Islam itu dibalik. Dijalankan ini lagi. Berarti udah benar kata Bang Abi. Enggak ingat ya, proses pun kalian tahu. Udah lihat aja. Pada saat itu orang itu kembali ke Islam aja. Agama muslim lo. Istrinya juga bukan loh. Sebelum dulu data sejarah ya, Mekah itu kan tempatnya berhala-berhala. Anda juga sudah tahu. Ya kan? Enggak gini-gini. Jadi gitu kalau namanya kita bicara data, itu kan kita main adu data nih. Nah, Abang bawa data. Sumber dari mana? Google. Maksudnya okay. Dari mana? Sumber Islam. Nah, itu namanya sumber data, source-nya, source-nya. Oke, data saya. Oke, data saya gini. Ya. Data saya Kristen itu kapan datang itu ada di manuskrip. Yang pertama itu sudah terjemahkan dan dikanonkan itu ada di Kisah Para Rasul. Itu satu. Itu data ini itu. Apa? Ini apa nah. Nih yang Abang bilang apa? Soal data apa nih? Halo. Kamu tadi soal data apa? Kan kitab kan dikanonkan tuh dari manuskrip Kisah Para Rasul ini kan dikanonkan. Makanya ada di situ dikatakan mereka disebut sebagai Kristen. Itu data loh dari Alkitab. Iya. Kisah Para Rasul itu ditulis 50 Masehi, Bung. Bukan di zaman Yesus. Yang di karang oleh Lukas. 50 Masehi ditulis. Si Paulus saja 50 Masehi sudah mati. Iya, yang Abang omongin itu kagak nyambung. Oh. Kan tadi soal Mbak Natali, Abang bilangnya, "Oh, ini ada Alkitab bahasa Arab sebelum zaman Nabi Muhammad." Gini aja deh. Nah, kapan muslim? Mana datanya? Gini. Kapan Bang Apokrifa gini deh? Kapan Islam itu ada? Itu aja deh.
Udah dan tadi kok malah muter sih. Gini, data saya tadi dari tadi salah toh. Terjemahan mana mana yang katanya sekarang buktikan dong. Mana? Gini lah, gini gini. Saya jawab. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya jawab, enggak apa-apa. Kalau permulaan kata Islam dimulai dipakai memang di zaman Nabi Muhammad, permulaan katanya. Tetapi di Al-Quran menjelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ada adalah Muslim. Oke. Nah, datanya dari Al-Quran ada. Saya kasih ayatnya bisa. Al-Baqarah 132 ada. Lalu ada lagi ayat yang lain, bisa saya tampilin datanya. Nah, sementara tadi Abang bilang punya data bahwa Alkitab dalam bahasa Arab itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Nah, kami dari tadi minta datanya mana? Gampang. Sumbernya dari mana? Dan saya buka juga dari Al-Quran. Di Al-Maidah itu ada. Taurat. Enggak usah lari ke mana-mana dulu. Jawab dulu. Jawab dulu tadi mana? Pembuktian. Pembuktiannya mana? Kayak akademis bener lawan perempuan. Kitab sebelumnya. Itu kan sudah bukti, terlepas itu dibilang dihilangkan atau dipalsukan, terlepas lalu itu. Bukan soal itu. Tetapi membenarkan kitab sebelumnya, itu data lo. Itu bukan soal itu. Lagi. Kafir Anda jatuhnya lo. Bukan salah lo. Kafir jatuhnya lo. Ini kalau namanya. Berdebat, kalau saya ya tidak. Itu saya bang. Jaka sembung bawa gitar, nggak nyambung jreng. Nah gitu lo. Gini bang, abang dari tadi ngotot bilang ada nih, Alkitab bahasa Arab ada nih, saya tunjukkan ini, saya buktikan. Mana datanya? Abang dari tadi cuma ngomong aja, malah muter-muter ke Al-Quran. Kitab terdahulu itu ya bukan yang dibahas sama abang. Abang kan bilangnya Injil dalam bahasa Arab. Mana buktinya? Mana datanya? Oke. Sebelum zaman Nabi. Taurat, Zabur, dan Injil bukan Alkitab. Kita pegang kata-kata abang. Sorry. Jangan pelintir kata saya. Jangan pelintir kata saya ya. Hati-hati. Saya paling gak suka kalau ada orang lain. Sorry. Inilah namanya. Saya gak suka kalau ada orang cuma apa main pelintir-pelintir kata itu debat cara curang, cara licik itu cara pengecut bang. Cara pengecut kalau main kayak gitu, terus terang aja itu gak level saya. Saya tuh berusaha tampilkan bukti. Hey, sorry, sebentar. Saya itu tampilkan bukti. Kami nih Muslim, tampilkan bukti itu sahih, valid dan akredibel. Karena apa? Bahkan kami pakai sumber dari kalian sendiri, dari sumber Kristen. Supaya apa? Kami tuh mencegah fitnah. Kalau kalian nih, ya, kamu jelas, ya dari tadi kan kalian kan data kalian kan data dari Yahudi semua, dari Kristen semua, dari Arab semua. Iya, karena itu apa? Anda tidak bisa membuktikan data yang lain gitu loh. Kenapa? Karena kami itu mencegah fitnah. Tidak bisa Anda temukan sekarang, bahwa Islam itu ada sejak dari abang bilang dari tadi ada, cuma ngomong doang. Bahkan bang. Manuskrip tertua yang menggunakan kata ada itu berbahasa apa? Itu abang catat. Coba. Gini ya, kita begini, tuh tadi kalau sudah lebih dari satu di atas, memang begitu. Nggak apa-apa. Memang ini mereka biasa gini, main pelintir kata nanti dan mereka logical fallacy mainnya. Saya udah paham kok mainan mereka. Dia nih memang seperti itu. Jadi kalau sudah terdesak, kita kejar datanya nggak bisa tunjukin, akan lari kemana-mana. Itu udah khas banget, udah biasa. Ya, sekarang kita tagih lagi. Mana Alkitab berbahasa Arab sebelum zaman Nabi Muhammad? Tunjukkan. Oke, kalau kau bilang menunjukkan, saya tidak ada pegang, itu aja. Sudah diam, enggak usah ngomong tadi. Kenapa tadi kamu ngotot sama Natali? Oke, udah. Sudah clear. Sudah. Ya, salah itu lagi. Apa? Ya, kan? Itu apa? Ya itulah. Ya, sebutin. Itulah saya katakan dari tadi. Sebut dari tadi saya tunjukkan lebih dari 10 data. Ganti menunjukkan datanya satu. Itu sebut apa? Sebutkan. Dari mana sumbernya sebutkan? Cari sendiri loh. Doa aku capek-capek mencari sejarah dengan apologi diskusi udah bilang sendiri enggak ada datanya udah. Masa? Jangan dibahas lagi udah biarin. Enggak, dia sudah terdesak enggak bisa tampilin data. Ini data-data apaan? Itu surat apaan yang itu yang ditampilin? Apaan? Bang, sumber dari mana? Gue enggak
aku nggak pernah capek-capek mencari data. Terserah mau terima enggak, terserah. Yang penting ada data. Iya, sekarang ya, kita baca mungut kertas di jalanan, gini, terus kita foto, kita tampilin bisa aja. Tapi kredibilitasnya dipercaya atau enggak? Bisa dipercaya atau enggak datanya? Gini, dengar, gitu loh. Dengar dulu Bang Apokrifa ya, dengar dulu baik-baik ya. Dari tadi saya nunjukkan data lebih dari 10, terlepas lalu diterima atau enggak diterima, oke? Okay. Aduh. Nah, Bang Al-Hidayah Apokrifa Samudra 7, oh, itu dari tadi di dalam Apokrifa. Kamu datang bawa data tidak bisa. Dari tadi Google Bang Apokrifa juga mengatakan, PDF okay, sekali kok kamu bilang 10, ini framing kami lagi. Dari, bentar dulu, kita satu-satu bicara dulu. Bilang tadi datamu 10, udah. Data 10 orang baru nyebutin. Iya, gini Pak. Apa tadi mengatakan apa? Di dalam apa? Aneh ini orang. Oke. Saya ya, buku Al-Maidah mengatakan Taurat, Zabur dan Injil adalah apa? Petunjuk. Salah juga apa yang mau saya katakan gitu. Wah, ya jelas salah lah. Orang mau bilangnya itu buat dipakai data, mana bisa buat data lah kayak gitu. Kan tadi bilangnya apa? Alkitab bahasa Arab. Alkitab dan sebenarnya gampang saja, kalau data saya salah, cari data yang benar, tunjukkan pada saya gitu loh. Lu yang bawa narasi dan tunjukkan dong, tanggung jawab. Mana dia yang bawa tanggung jawab, Bang? Aduh. Apa yang aku tunjukkan? Paling-paling kan nanti apa? Udah, limit. Ayo lanjut. Ya, oke. Okay. Saya lanjutin. Nah, sekarang kalau Abang bawa data, terus kita suruh buktiin, enak amat gitu. Saya tinggal bikin coret-coretan aja, saya mungut di tempat sampah, saya bilang, nih saya data saya. Nggak percaya, ya udah buktikan sendiri. Bang Titik aja, dilanjut sama Bang Titik. Ya udah, Bang Al-Hidayah lanjut sama Titik, silakan. Aku izin dulu ya, guruku semua. Ini ada tamu, sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara muslim. Halo. Waalaikumsalam. Enggak, soalnya dari tadi nggak selesai-selesai kan soal apa Bible translation yang Arab itu kan? Iya memang mereka nggak bisa nunjukin data. Nah, ini mau dilanjutin saya, sama. Saya kasih bocoran aja jadi, sedikit. Iya silakan. Nah ini yang di Sinai kan? Di Sinai Arabik kan? The oldest Arabic translation in Bible is existent with dan in 867. Jadi abad 9 dia. Iya, itu. Saya dari tadi sengaja enggak mau nunjukin itu. saya sengajain memang. Saya nungguin dia, tampilin baru nanti setelah dia ngomong baru itu saya tampilin. Saya sengajain memang. Enggak saya ngomongin dari tadi. Makanya dari tadi enggak selesai. Jadi jelas dia tidak ada ilmu, Bang. Bayangkan Paulus saja dia bilang meninggal 50 Masehi Paulus. Bukan enggak ada. Astaga. Itu enggak ada ilmu. Justru dia mau nipu, mau framing, udah gitu aja, gampang. Ayo kembali ke itu, ke titik. Bang apa? Ya silakan okay. Bang Al-Hidayah lanjut. Kalau gitu, aku izin bertanya boleh nggak, Bang? Nanya okay. Ke siapa ini? Ya kepada ini, yang di atas ini, yang di room semua. Ayo udah silakan, kita kasih, kita adil loh, silakan. Oke, okay, itu saya mau bertanya itu di surah Yasin ya. Itu siapa yang dimaksud ketiga utusan? Oh, Bulus ya. Bukan saya nggak nyebut itu sih. Iya, saya tahu kok arahnya sudah tahu. Itu Bang Al-Hidayah bisa jelasin nggak? Saya mesti buka data lagi nanti. Saya nggak ada PDF apa ini handphone kedua. Tapi saya jelaskan aja lah. Itu tafsir Ibnu Katsir itu didengar dari cerita orang, Bang. Itu kalau kita membaca literasi hadis itu tiada sanad ke Rasulullah itu. Jadi dalam hukum Islam, kalau sanad itu tidak sampai ke Rasulullah, itu bukan hadis. Itu berarti adalah do'if. Tafsirnya salah. Oke, berarti tafsirnya salah. Bukan. Salah. Ditulis tapi juga, penjelasan dalam hadis itu bukan kepada Paulus, bukan. Oke, jadi yang dimaksud itu siapa? Yang benar itu tafsirnya yang mana? Oke, silakan. Jadi memang banyak nabi di zaman diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel. Yang masih ada di situ namanya adalah Yahya, yaitu Yohanes kan di situ. Nabi Yahya. Jadi ya, kalau ya. Utusan-utusan bukan artinya Paulus ini yang mengajarkan sampai di Antiochia, ya, mengajarkan Trinitas, bukan begitu. Anggaplah bukan Paulus, jadi yang dimaksud itu siapa? Murid-muridnya Nabi Isa. Pengikutnya ya, Nabi Isa. Iya, tiga orang. Jadi di Al-Quran tidak disebut namanya itu satu-satu, ini siapa begitu. Al-Quran itu bukan cerita, Bang.
Oke, jadi di situ tuh ada di Al-Qur'an juga ditulis kitab ini ditulis secara rapi terperinci itu gimana? Di mana? Dimana tertulis rapi terperinci? Terperinci benar, tapi itu secara hukum ya, bukan detail cerita. Karena Al-Qur'an itu the book of science, bukan the book of science. Ya, dipahamin di situ dulu. Al-Qur'an itu buku petunjuk, bukannya buku ilmu pengetahuan. Jadi petunjuk-petunjuknya ada semua, rinci dan rapi. Ya benar. Di situ di hukum-hukumnya ada semua. Bukannya buku ilmu pengetahuan. Bukan the book of science, tapi the book of sign. Paham sampai sini? Iya, paham. Ya, yang sudah. Saya tanya itu saya sih penasaran siapa ketiga orang. Yo, enggak dijelaskan, sudah. Selesai. Enggak ada namanya itu ditulis. Karena Al-Qur'an bukan cerita, bukan. Berarti, karena Al-Qur'an bukan seperti Bible yang menceritakan hal-hal yang apa yang nggak terlalu penting diceritakan juga, bukan soal pengajaran. Kita tuh lebih fokus ke hukum-hukumnya. Tafsir itu perlu untuk kita lebih memahami, tapi bukan hal utama ibaratnya ya. Karena tafsir itu adalah pandangan. Tafsir bisa beda-beda tiap orang, namanya tafsir. Cuma kita membantu kita untuk lebih memahami tentang Al-Qur'an. Dan ada hadis, selain tafsir kita pakai hadis dulu, tafsir belakangan, hadis dulu. Cocok nggak hadis dengan Al-Qur'an? Gitu. Kalau hadisnya ternyata nggak cocok, ya ditolak hadisnya. Iya, tapi semua tafsir mengatakan itu, tiga orang itu namanya. Iya kan cerita, tafsir. Kan saya bilang, namanya tafsir itu mereka mengacu dari cerita, dari hadis, dari riwayat. Ya sudah, nggak ada masalah. Toh nggak ada pengaruhnya ke hukum-hukum dalam Islam. Nggak ada pentingnya juga buat kita tahu siapa mereka. Berarti semua tafsir yang mengatakan itu Bulus, Yohana, dan Simon itu tidak benar ya, Bang? Ditulis sama dia, tetapi keterangannya bahwa sanadnya ini terputus, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan pedoman. Diceritain ada tafsir seperti ini, ada cerita dari Ibnu Ishaq seperti ini, tetapi tidak dijadikan hujah dan tidak penting. Enggak ada masalah. Nah, kalian aja yang pakai itu buat muter apa, buat nyerang-nyerang Islam. Kalau saya bukan nyerang sih, saya hanya penasaran saja tuh. Iya, sama aja. Itu. Karena itu kan yang bawa Metatron pertama kali, saya tahu kok. Iya sih memang. Iya, masih penasaran. Soalnya ada tafsir Kemenak, tafsir Ibnu Katsir, Ibn Hajar. Yuk. Itu semua kan sama ceritanya mengenai tiga orang itu disebutkan namanya di situ. Kan tapi dijelasin juga di situ di kitab itu dijelasin juga bahwa ini sanadnya terputus ceritanya dari Muhammad bin Ishaq kalau nggak salahnya itu terputus karena hafalannya buruk. Jadi tidak bisa dijadikan hujah. Apokripa bisa baca di kitab ininya Ibnu Katsir itu Al-Bidayah wa Nihayah itu. Nah. Itu ada salah satu perawi yang bernama Syu'aib Al-Jubai, tapi bukan aku ya. Syu'aib Al-Jubai. Itu ini, hafalannya buruk itu. Lalu kenapa sampai sekarang tafsir itu belum diganti? Kalau memang yang enggak diganti, memang buat pelajaran. Kenapa dikasih, memang mau diganti? Memang seperti tetep, Bible begitu Bang, direvisi-revisi terus. Dikasih tahu, ya pelajaran ini sebagai pelajaran. Dikasih tahu, ini ada loh cerita kayak gini, tapi cerita ini salah, gitu loh. Iya, tetep maksud ditulis. Maksud saya kalau memang itu do'if, kenapa tidak diganti saja yang sahih? Bahkan hadis palsu aja ada bukunya. Saya kasih tahu aja. Hadis palsu pun masih dibukukan. Masih dibukukan, supaya umat tahu ini palsu. Gitu loh. Mana yang palsu, mana yang asli, mana panas, mana dingin, kan gitu. Nah, yang namanya Su'aib memang kadang-kadang suka lupa itu. Tapi di ayat selanjutnya juga ada berbicara tentang Isa itu. Apalagi? Ya, mungkin di ayat 16-nya ya, kalau nggak salah. Itu berbicara juga tentang murid Isa. Yang murid Isa, diutus oleh Isa. Ya. Iya, ya. Kenapa? Soal itu kenapa? Iya, itu yang saya maksud itu. Nah, tahu nggak itu Hawariun itu dibilangnya apa? Saya tahu, malah saya udah baca, saya baru kemarin ngumpulin ayat-ayatnya itu. Tentang apa? Hawariun. Hawariun itu dalam Islam, di dalam Al-Quran ya, ini terserah kamu percaya atau enggak. Itu termasuk orang-orang yang berserah. Orang-orang yang berserah diri. Berserah diri itu, kalau dalam terjemahan yang lain ada dibilang Muslim.
Jadi para Hawariyun itu 12 rasul itu pun muslim. Saya tahu ayatnya, nanti saya kasih ayatnya sebentar. Ada Al-Imran 52 itu, Bang. Oh, Al-Imran 52 yang itu apal tuh. Itu udah kita jelasin seperti itu. Jadi enggak ada itu yang murid Yesus ngajar-ngajarin Kristen, enggak ada. Itu ada juga tuh di Al-Buruj 7 kalau enggak salah. Apa lagi? Yang beribadah di hari Minggu, yang percaya Isa mati dan bangkit, itu disebut orang-orang yang beriman. Itu gimana, sebenarnya, Bang? Di mana ayatnya mana? Di Al-Buruj 7 ayat 8. Al-Buruj. Iya. Al-Buruj. Al-Buruj. Sebentar, Al-Buruj ayat berapa? Mungkin ayat 7 ya. Atau 8 ya. Surat Al-Buruj ayat 7. Gitu. Oke, okay, wait. Surat itu kalau Al-Buruj. Ayat yang ke 7 kalau 7 8 atau 6 ya kita. Kalau kalian Bang apa? Nomor 6 dikatakan idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk sekitarnya. Nomor 7 ayat 7 wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Mana utusan Nabi, murid Nabi itu mana? Enggak ada ibadah hari Minggu, enggak ada di sini. Ada. Dimana? Ada. Ibadah hari Minggunya mana? Sehari 5 kali kita sholat, bukan seminggu sekali. Selesai kan kalau begini. Itu yang tadi poinnya Denda Sweep. Poinnya yang saya utarakan pertama, Yesus tidak kenal apa itu Kristen. Yang kedua, kenapa Kristen itu harus ditinggalkan karena tidak mengikut ajaran Yesus. Itu poin yang pertama. Tadi kemiut. Itu kalau kita baca di Asbabun Nuzulnya itu, di situ Hawariyun ya, murid-murid Yesus itu. Asbabun Nuzul itu kan cuma satu, yang karangan siapa? Asbabun Nuzul. Ya, sebab-sebab musibab ayat itu. Enggak, tunggu, dia tahu asbabun itu sebab turunnya ayat, tapi karangan siapa? Ya. Karangan. Bukan arti. Iya, ayat siapa? Itu ayat itu turun karena apa, Bang? Karangan siapa? Asbabun Nuzul, asbab itu karena disebab itu penyebab. Iya. Mati kan. Ya. Mas siapa? Si A, si B, si C. Siapa? Ya, saya mau nanya itu, Bang. Soalnya saya pernah dengar juga itu. Nah, bisa kamu mengutip, tapi kamu sendiri aja nggak tahu itu dari siapa. Iya, kan saya nanya. Bisa nggak dijelaskan? Ya, masa membawa narasi kan kamu. Harusnya kamu menunjukkan data dong, bukan kita dong. Iya, kan saya nanya asbabun nuzulnya itu apa. Bisa nggak dijelasin? Oh, kita nggak tahu, udah gampang aja jawabnya, udah selesai. Bang Apok, 15 menit ke depan istirahat ya, aku kurang ini. Ya udah di aja, tutup aja. Maksudnya 15 menit lagi lah, Bang Soe baru datang, gak enak saya. Ya, jadi begini ya Bang, sorry ya. Aku memang bukan nggak bisa bawa data, tapi saya pernah dengar, pernah baca juga. Ya kalau cuma jadi, pernah dengar, jangan dulu ngomong, Bro. Kalo masalah itu, makanya itu saya tanya, Bang. Saya kan pernah baca, pernah dengar juga. Itu orang-orang mukmin, orang-orang apa sih namanya, Hawariyun ya, murid-murid Isa, yang beribadah pada hari Minggu, pada hari Ahad, yang percaya Isa mati dan bangkit. Itu disebut orang-orang yang beriman. Kalau nggak salah, nah, kalau itu orang itu, Yahudi, ya, orang kalau, Yahudi kalau yang kau bernarasi seperti itu, jadikan perkataan tersebut untuk dirimu pribadi. Kalau kamu lontarkan kepada kami, otomatis kami membutuh klarifikasi fakta di sini. Iya, kan tadi saya jelasin dulu. Saya mau bertanya, apakah benar begitu asbabun nuzulnya? Kalau mau tahu asbabun nuzul, sedangkan kamu sendiri pun nggak menunjukkan mana asbabun nuzulnya. Iya, kan saya nanya loh, Bang. Yang saya tahu lah, itu, tapi apakah benar? Iya, maksud begini. Saya kan bertanya, yang saya pernah baca begitu. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah itu asbabun nuzul dalam Islam itu bukan cuma satu versi. Ada banyak ulama yang buat asbabun nuzul. Iya, makanya itu saya bertanya, apakah benar begitu? Kan saya bertanya, bukannya mau membantah. Ya salam, kulo nafsin jaikatul maut. Iya kan? Saya kan mau bertanya.
apakah benar begitu yang katanya orang-orang mukmin yang beriman yang beribadah? Kita nggak bisa mengklarifikasi argumentasi kamu, bro. Kalau kamu belum menunjukkan, misalkan contoh asbabun nuzul karangan si A bilangnya kayak gini, kau tunjukkan. Nah baru kita cek, kita konfirmasi, gitu. Ya saya masalahnya saya penasaran itu. Apakah benar kalau kamu begitu? Penasaran, mendingan jangan dulu dipertanyakan. Karena kalau belum ada bukti ya, apa yang harus justru karena saya penasaran makanya saya bertanya, bang. Soalnya di situ orang-orang beriman, di situ ya, tapi orang-orang kamu, tapi hal informasi yang membuat kamu penasaran itu kamu sendiri pun nggak bisa menunjukkan fakta yang bisa kita lihat saat ini. Berarti tunggu dulu narasi itu, ditahan dulu. Iya lah bang, saya paham. Paparkan. Saya kan bertanya loh, apakah benar begitu? Ya, kita nggak tahu, kamu aja nggak bisa tunjukkan barang buktinya. Loh, saya kan bertanya bang. Iya, kalau paham. Memang tidak benar, kalau memang tidak benar, ya tinggal katakan tidak benar. Yaudah, kan begitu. Tidak benar, ya udah aku jawab tidak benar, itu nggak benar. Oke, ya udah selesai. Palsu itu, nggak mempengaruhi iman juga. Tapi yang lanjut, saya baca ya, yang saya baca ya itu orang-orang Yahudi. Baca di mana? Kau baca di mana? Ya saya lupa baca di mana. Pokoknya itu yang saya ingat itu sekilas ya. Memang hanya sebatas penasaran saja sih. Saya baca di situ orang-orang Yahudi ingin membakar ya pengikut Isa yang beriman, yang beribadah pada hari Ahad, yang percaya Isa mati dan bangkit. Itu dikatakan orang-orang beriman. Nah, itu saya sih yang mau saya tanya. Berita palsu kali itu? Kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat kita itemnya. Itu yang saya tanya, datanya di mana kalau palsu? Kan saya bertanya. Lalu kita bisa kamu, bisa kita, boleh bisa bilang palsu dong, karena memang nggak ada fakta itemnya. Kagak bawa apa-apa, terus nanya ke kita. Nah kita nggak tahu apa yang kamu bawa ini. Nah kalau terus, bawa item itu seperti aku contohi, besarkan harga begitu. Kalau bawa fakta, bawa item itu kayak gini. Iya, saya kan bilang nggak fakta loh bang. Saya kan bertanya ini masalahnya, penasaran. Iya, aku mewakili teman-temanku. Aku bilang itu palsu, udah titik. Di mana palsunya? Ya karena kenapa palsu? Karena kau nggak nunjukin item yang nggak ada. Gini mau kemudian gimana kita verifikasi? Kan, masalahnya kan saya bertanya bang, bukan mau membantah atau gimana. Masa nggak bisa ya, bertanya sih? Bertanya tapi kalau cuman kata orang katanya ya nggak ada yang bisa kita klarifikasi bro. Ngerti iya, saya kan tidak mencari pembenaran, saya hanya bertanya. Gini, saya nanya sebentar saya sebelum dilanjutin, saya nanya sama kamu nih ya, warna korek saya apa ya? Nggak tahu. Nah, nggak tahu kan? Ya udah, karena saya nggak ngasih gambarnya. Nah itu dia. Ya udah gampang. Mana mau tahu kalau nggak ada item? Itu beda lagi bang konteksnya. Ya sama aja. Saya tanya sama kamu nih, warna korek saya apa? Beleng-beleng. Bukan. Yang benar tuh begini bang, sorry ya, bukan mau mengajarin ya, bang. Kata orang, bang, yang gini sebentar, bang. Kata orang abang itu orangnya baik loh. Atau kata orang abang itu penjahat. Apakah benar begitu? Yang ya itu kan cuma kata orang, tapi kan nggak melihat fakta. Yang kamu bawa itu sebuah problem, sebuah narasi. Narasi yang berasal dari sebuah kitab. Nah, itu sekarang, dia. Makanya saya bertanya loh, Bang. Ya makanya, sekarang kamu nggak bisa nunjukin. Sekarang saya tanya sama itu. Kamu, merek rokok saya apa? Itu beda konteks, Bang. Nah, sama itu aja, beda, bukan, tapi saya bawa item. Itu beda. Saya bawa item. Saya kalau begitu saya tampilin gambarnya. Nih, saya warna nama merek rokok saya apa? Baru kamu bisa jawab, oh itu rokok ini, rokok A, rokok B. Nah terus saya bilang, oh salah, kamu buktiin dong. Nah masuk akal beda, kayak gitu. Bang, beda loh bang. Ya sudah beda. Gini saja, daripada ya, kamu pusing, bawa dulu datanya, yang kamu permasalahkan itu apa. Baru kita bisa bahas di sini. Nah carikan dulu datanya deh, ya. Lanjut, Sweb. Oke, kalau bawa barang bukti seperti ini, kita contoh. Yesus Kristus bukan berdoa tapi melaksanakan sholat. Pada Lukas pasal ke-6 nomor 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Elohim. Be'otam yamim yatha elhahar lehit palel layla shalem hitmit bitfillah Elohim. Tefillah Elohim. Tefillah
dalam bahasa Aramaiknya. Nah ini baru bisa kita cari tahu. Simsalabim karbar muncul engkau. Cukur. Itu ngomong bahasa Cirebon nih. Yo. Ya lanjut. Nah dikatakan begini. Hawadan biang mata hanan nifak isyolatra lam talayo wetaman aga hawa batlote dalaha betfilla lilohim batlote dalaha selote tefilla ya, dalam bahasa Arab dalam perjanjian baru. Oh bisa baca Aramaik mau baca ini coba baca ya itu begitu. Itu kan konteksnya doa kan selota. Tunggu bisa baca nggak coba nggak bisa tapi saya pernah ini pernah dengar ini pernah dengar masalah okay. Begini nah, tunggu kalau gitu cuman pernah dengar ya tunggu dulu. Wa fi yawmin minal ayami kharaja ilal jabali li salli wa qada al-laila kulluhu yakul kulluhu fi salati llahi tafilla salata salate salat. Nah konfirmasinya bagaimana qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah kita lihat dalam Al-Qur'an ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani pada surat Maryam surat 19 ayat yang ke-30. Nah, simsalabim abrakadabra. Ya tunggu. Ya, kita lihat di sini. Karena lagi loading. Ya. Muncul engkau. Intinya salota kan. Ya. Tunggu dulu. Belum muncul barangnya ini. Terkira tipu lagi. Nah, kita lihat dalam surat Maryam ayat yang ke-30. Nah. Bisa baca, Bro? Enggak bisa. Enggak bisa, oke. Okay. Amar hatinok akhen ani berkatalah anak bayi tersebut sesungguhnya aku adalah Aivet Amla hamba Amla asyir natan li et hasyafir bi asya oti nabi. Ia telah memberikan kepadaku sebuah kitab ya dan menjadikan aku seorang nabi. Nah ini bi asya. Nah bi asya oti mevrah bekhol asyir ehye dan ia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada ya vetive memerintahkan memberikan aku peraturan alai kepadaku etat efila melaksanakan sholat veet miten hatidaka kolot anikhai dan menunaikan zakat selama aku hidup wajah alani mubarakan aina makungtu wa authani bisalati wa zakati madum tuhaya bisalati hatifila sholati. Nah, ini baru ketahuan karena ketika kita menyampaikan narasi ada itemnya ada gitu. Iya masalahnya jelas? Pertanyaannya gimana bang? Apa yang mau ditanyakan? Gak bertanya maksudnya kasih contoh ke kau. Iya. Lagian dari kau cuman berkata cuman dengar kata-kata orang terus kau lemparkan argumentasi itu ke kita ya kita cuman jadi anggap itu angin kosong makanya aku bilang itu palsu. Iya kalau tidak benar itu contoh begini aku ngomong sama bang ya. Bang kata orang abang itu penjahat, apakah itu benar? Abang kan tinggal jawab. Ya belum tentu, oh, tidak. Kalau misalkan gak ada bukti. Oh tidak, begitu. Ya kan ini bertanya loh masalahnya. Masa iya. Gak bisa dijawab? Kalau misalkan aku belum lihat buktinya secara mata kepala aku ya, aku bilang itu palsu dong. Ya udah, kan itu jawaban abang. Palsu kan atau tidak? Ya pasti abang menjawab tidak kan, karena saya bukan begitu. Nah itu yang saya tanya bang, bukan korek saya warnanya apa itu beda konteks. Nah kayak gini loh, kasih contoh kedua. Ini ya bedanya antara umat Islam dengan Kristen ya. Saat kalau Kristen bertanya itu sumbernya pertama tadi nggak jelas dipakai yang mana. Nah terus kamu nih contoh yang kedua bahwa itu hanyalah ya yang nggak jelas juga dari mana. Nah kalau muslim selalu tampilkan. Jadi kita tuh mencegah fitnah. Saya udah berkali-kali bilang kami mencegah fitnah. Lanjut Sueb.
Oke. Contoh, kalau kita bilang kita perjanjian baru itu udah nggak asli, nah nanti kan bertanya buktinya mana? Nah, iya kan? Nah, kita tunjukkan bukti. Itu contoh dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 nomor 13 dari sabda ya, asli ya, bukan tipu-tipu. Nah, dalam foto catatan tentang Yerusalem, ini bukan apa nih, teks asli, tetapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen pada Matius pasal 6 nomor 13. Berapa? Dalam sabda ini, lihat sendiri ayat berapa itu. Dalam footnote catatan kaki Yerusalem mengatakan ini bukan teks asli, tetapi disisipkan dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Nah, ini baru bukti. Gitu. Bukan katanya Injil Kristen palsu ya? Iya, kalau itu memang iya ya. Kau bisa mengelak dong. Bilang, itu kan ada tanda. Contoh kayak dalam kurung ya, itu memang ada sisipan sih kalau itu. Tapi itu memang diambil dari yang saya tahu ini dari kodeks-kodeks yang lain. Kalau yang saya tahu ya. Kodeks yang mana? Kodeks berapa? Nah, itu yang saya tahu kalau masalah itu kurang ini. Tunggu, kalau gitu. Banyak kalau itu kayak dalam kurung kodeks. Contoh. Ah, mau cari tahu kodeks, perhatikan sini kalau gitu. Memperamin kodeks kan? Ah, perhatikan sini. Lihat di atas meja, ada dua kitab di sini. Ini yang sering dipakai sama Rita Apokalipsis. Ya, Novum Testamentum Greek. Ini terbitan Australia ya. Udah tahu ini logo apa? Udah tahu? Logo apa ya? Udah tahu kan? Penerbit ya. Jalan Salemba Raya 12. Perjanjian Baru Indonesia Yunani. Kita buka Matius pasal nomor 13. Mau dikoreksi mana yang kau yang mau cari tahu? Aku tunjukkan, kau yang terangkan, karena ini kitabmu kan? Ini lengkap dengan kritikus aparatus. Kalau mau main kritikus aparatus, ayo sini. Matius pasal ke-6 nomor 13. Nah, ini di bawah sini ada kritikus aparatus. Yang di bagian mana yang kamu jelaskan? Silakan. Aku tunggu. Yang untuk apa enggak enak ininya nanti. Enggak apa-apa. Tutup. Maksudnya gimana? Kau bilang tadi kan di kodeks-kodeks kan? Nah. Iya. Yeah. Ini ada kritikus aparatus yang bisa mengkonfirmasi terletak di kodeks yang mana. Nah, aku udah tunjukkan nih barang buktinya nih. Nah, kau konfirmasi dari kitabmu kan? Coba kau tunjukkan, ajarkan ke aku. Iya, yang saya maksud tadi ada sisipan contohnya kayak di dalam yang dalam kurung ya, itu ada tambahan itu memang. Tapi nah, yang saya tahu enggak asli kan? Iya, emang yang bilang Alkitab itu 100% firman Tuhan siapa sih? Kristen mana? Nah, udah, baguslah kalau jujur. Firman Tuhan itu kan dikatakan apa? Ketika Tuhan itu berfirman, itu dikatakan firman Tuhan. Kalau perkataan manusia, itu bukan firman Tuhan. Nah, terus ini gimana nih? Ini dikatakan ini. Ini bukan teks asli, gimana nih? Yang mana? Ini, di depan mata nih. Ya, terang, itu sisipan memang. Sisipan? Mm-hmm. Jujur ya? Betaku nggak bohong ya? Ada barang buktinya ya? Nah, udah. Clear. Ya, udah clear. Clear berarti kita ke Ben, Bang Ben, assalamualaikum. Silakan Ben, lagi ini. Menarik nih bongkar-bongkar nih. Iya Bang Ben. Biasa, makanan ringan. Jadi kelihatannya kalau dikasih John 8 dari 1 sampai 11 dari kodeks ini bagus juga ini. Terlalu banyak, itu terlalu tinggi Ben. Contoh begini. Kalau itu perikop mampusnya enak. Contoh begini ya. Itu satu perikop itu F hilang F. Satu ayat. Contoh begini Bang, sebentar Bang. Kita mau relasi ya. Contoh begini. Di Al-Qur'an itu ada perkataan iblis itu firman Allah atau bukan?
berkata di ayat berapa? Ketika ketika ada orang-orang berkata atau iblis berkata ayat berapa? Itu surat berapa ayat berapa? Itu ayat berapa ya? Ketika engkau menyesatkan aku akan menyesatkan surat manusia. Surat apa ayat berapa? Oke, saya nyari dulu lah kalau begitu. Nah, cari besok dulu. Lagi bahas ya. Silahkan. Oh, itu simpel aja. Itu besok lagi kesini ke sini ya Mas. Kita carikan dulu ayatnya. Jangan kita jangan dulu bantah. Cari dulu, carikan dulu ayatnya. Cari surat cari apa, dulu. Ayat berapa? Iya. Carikan dulu. Ya itu ada enggak masalahnya? Silakan cari dulu, cari dulu. Cari dulu. Di sini bukan hafiz. Lama nyarinya lama. Gini loh. Bang Titik. Itu pasti Al-Quran ada. Itu firman Allah. Kalau ada pun perkataan di situ Allah menceritakan. Berbeda dengan Bible itu yang langsung diceritakan Yesus ini jadi Tuhan, Yesus lahir Tuhan, Yesus makan ikan goreng, langsung diceritakan oleh manusia. Jadi kalau Al-Quran kenapa Dinda Sobi itu minta? Karena Al-Quran itu semuanya dari Allah. Ketika ada perkataan ini kenapa bisa dikatakan perkataan Allah? Oke. Ini gini besok kamu cari dulu ayatnya. Ini kan kita arti firman Allah itu kan perkataan Allah. Setuju enggak? Halo. Ketika iblis tunggu supaya kamu punya barang bukti, ketika kamu enggak dikatain pembohong, kau tunjukkan di surat apa ayat berapa. Tunjukkan dulu barang buktinya, nanti biar kita jawab. Osnya sabar enggak nungguin ini. Enggak ada perkataan iblis dalam Al-Qur'an itu banget yang diminta kamu kan? Nanti perkataan iblis yang kamu bilang. Jadi ayatnya di mana itu yang diminta? Oke. Barang buktinya tunjukin dulu baru kita jawab. Silakan. Usah takut. Kau sini laki-laki dan perempuan kok. Ini teman-teman Kristen ini kalau sudah mepet sekali apa-apa saja dia utarakan yang penting ada bunyi gitu loh. Aduh, memalukan kali ya. Orang kalau sudah mau jatuh ke jurang bahkan rumput pun dicari buat pegangan. Gitu. Mau dicari buat pegangan. Coba-coba biarkan biar kita diam dulu, biarkan dia cari dulu ayat. Makan ringan ini, gampang. $500,000 later. 5 menit ke depan enggak ketemu enggak? Itu ada di Al-Hijr 15. Oh iya, coba baca. Al-Hijr 15. Ah, tunggu kalau gitu. Nanti kita cek di 39:40. Al-Hijr 15, benar? Coba dibukain. Ayat berapa Al-Hijr? 15 atau 39 atau 15 ya. Coba. 39 atau 15? 15 dulu ya. Iya. Ketika iblis berkata, nah, kan kita tentulah mereka kan firman Allah. Sesungguhnya pandangan kami lah dikaburkan, bahkan kami adalah orang terkena sihir. Mana iblisnya? Itu ayat 15. Coba dibaca. Coba 39. Nah, 39. Oke. Ia iblis berkata, Tuhanku Allah, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesaat, aku pasti akan jadikan kejahatan terseindah bagi mereka di bumi, ya, itu, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Masalahnya apa di sini? Itu perkataan siapa? Oh ini? Nah, kola, ini mewakili domir munfasil, ya, kepada iblis. Kenapa emang? Iya, itu perkataan siapa yang saya tanya? Nah, tetapi ini menceritakan, itu kamu baca harus dari ayat ke-37. Ini kan narasi bercerita Allah sedang berdialog dengan iblis. Iya, begitu, itu perkataan siapa? Iya, iblis berkata. Memang iblis yang itu ngomong. Ya, nah, oke, okay, tunggu kalau gitu. Okay. Perhatikan. Berbicara Al-Quran berarti otoritasnya umat Islam yang bisa memberikan hak jawab. Oh, iya, silakan. Nah, makanya tunggu. Kau bertanya kan? Setelah bertanya, diam biar aku jawab. Nah, pada ayat yang ke-37 surat Al-Hijr, ini maaf tangannya kotor ya, makan roti sombong. Lap-lap dulu lah Dendaib. Jadi pada ayat ke-37 ya, kola, ini sama-sama kola. Dan juga ayat ke-39, ini pun kola juga ini. Nah, cuman pelakunya ini merujuk kepada siapa itu yang berbeda. Nah, kalau 7 kan, Allah berfirman, baiklah maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan.
38 sampai hari yang telah ditentukan kiamat atau kiamat. Nah, ketika Allah berkata seperti ini pada 37 dan 38, nah ini kan berarti ada lawan bicara kan, yaitu iblis. Nah, setelah itu iblis menjawab. Begitu. Ya, itu perkataan siapa? Perkataan iblis atau iblis yang berbicara apa? Karena memang ini konteksnya oh, iya. Allah sedang berbicara dengan iblis. Iya, begitu. Setuju. Aneh bantu. Jadi di situ adalah firman Allah. Ketika Allah menarasikan cerita saat Allah berkata-kata dengan iblis. Iblis. Jadi Allah itu menarasikan ini loh. Saat aku berkata-kata dengan iblis seperti ini loh narasinya. Ah, begitu. Paham ya? Sampai sini ya. Iya. Berarti ketika turunnya ayat itu Allah berfirman begitu ya. Yang dikatakan oleh iblis sebuah cerita. Sebuah cerita saat dia berbincang-bincang dengan iblis. Paham? Pada waktu itu dia berbincang dengan iblis, isi ceritanya seperti ini loh. Itu narasi. Allah ceritakan perkataan iblis gitu loh. Jadi di situ iblis berkata-kata tapi Allah yang mengulangi mengasih tahu sama kita. Iblis yang berfirman. Ustaz. Iya, saya paham. Iya, besok lagi. Apa yang dipermasalahkan kalau memang udah paham? Iya, masalahnya Allah mengutip ayat kan dia memang lagi menarasikan percakapan Allah dia dengan iblis. Iya, setuju. Masa setuju, ketika setuju. Allah menarasikan percakapannya dengan iblis yang dikutip perkataannya Adam kan enggak mungkin. Iya, saya setuju. Itu yang saya maksud. Kenapa perkataan iblis itu di ya kan emang lagi diceritakan itu. Ya, Bang Wawan bagus, terima kasih diskusi yang baik. Mantap berbincang dengan iblis. Iya. Paham ya? Besok lagi ya Bang Wawan ya. Oke. Terima kasih diskusi yang baik. Terima kasih. Datang. Bang Wawan, kenapa suaranya Bang Wawan? Ya. Semua ya. Ini untuk kawan-kawan Islam ya. Mohon maaf lah Bang, kalau ada salah-salah kata atau salah-salah tingkah atau ucap. Sama-sama. Doa. Apalagi mau di closing? Iya, yang kita semua ya. Bola pula. Kok kurang fit Bang Ben, maaf. Iya, enggak nonton bola tadi. Ini belum masuk puasa lah Bang Wan. Belum masuk puasa lagi lah. Enggak ngaku puasa. Kasih banyak-banyak lagi rokoknya Bang Wan, Isap Surya sambung dengan Samsu. Ya Uten ini kalau diajak bahas kritik teks ini kenapa ya? Iyalah, jelas. Yaudah jelas Bang Wan langsung ditutup aja kalau emang udah mau istirahat. Aku gak ada soalannya, tutup lah. Oh yaudah Bang, terima. Oke. Terima kasih atas diskusi malam ini ya, sampai pagi kita diskusi membahas berbagai subhat-subhat dari Kristen maupun tentang pembahasan critical text. Terima kasih buat semua narasumber, baik Bang Sueb, Bang Ben, Bang Al-Hidayah, Kak Natali, Mbak Nay, dan saya juga termasuk Bang Wanabi mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan ataupun sedikit menyinggung kepada kawan-kawan semua. Dan kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Thank you.